Bi. Gini ngomongnya nih. Si Boy ini ada-ada aja nih anak nyari rumah kaca semua kamar mandi gimana nih tolol emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, setelah kita melihat dua sejoli yang akhir-akhir ini melakukan video live bareng di Instagram yang rata-rata membuat baper para penonton karena gaya kocak dan juga semeringahnya Ayu bisa bercengkrama dan juga ngobrol dengan Boy William. Terasa sangat lepas dan juga luar biasa nih. Sepertinya bumbu-bumbu asmara sudah melekat nih di hati Ayu dan juga Boy. Ada yang luar biasa nih pemirsa, hari ini yang dituliskan Boy di akun Instagram pribadinya. Nah, di sini Ayu Ting Ting impersonate menjadi oma dari Boy William yang sangat lugas, dan banyak sekali para netizen mengatakan bahwa Ayu adalah titisan oma. Ayu sefrekuensi sama oma, dan pastinya di sini para netizen dan juga sahabat mengatakan bahwa Ayu Ting Ting sangat cocok nih jadi oma, bahkan cocok nih jadi menantunya oma karena satu frekuensi. Status Boy William di Instagram 6 menit yang lalu langsung disukai oleh 1056 orang. Ayu setelah nonton The Family season 2 langsung impersonate oma. Nanti tuanya kayaknya kamu kayak oma deh, Ayu Ting Ting tulis Boy William. Langsung diserbu nih 6 menit yang lalu oleh 51 orang. Karena nggak biasa nih ya, Boy William posting foto perempuan. Pastinya sekarang foto Ayu Ting Ting ya. Dari Louis Kanderling memberikan emotik tertawa nih pemirsa 1 menit yang lalu. Dari Mia, nikah aja udah gue baper liatnya. Ayu adalah oma versi muda, oma sama ayah Ojak bakal jadi bestie. Haha. Oma sama Ayu bakalan satu frekuensi ngelawak dikit, sama Boy bakalan satu frekuensi ngejailin bundanya. 1 menit yang lalu dari Rizka. Dari Ike, please ini cute kali woi Boy William Ayu Ting Ting. Tiap kali kalian berdua gue yang senyum mesem-mesem. Dari Nelly 4 menit yang lalu. Kemudian juga dari Ade Yanti, kalian tuh bikin baper terus. Oma sama Ayu bakal jadi best nih. Ayu sama oma satu frekuensi kayaknya dari Mama Pupa. Salam LOL guys, gemes banget sih kalian berdua bikin baper. Boy jangan sampai cerita kalian set ya. Yeay, awas aja. LOL. Ya nih antar oma mandi kelihatan sama berondong kan. Brabe William, William ada-ada aja deh tingkah lu. Inilah sosok oma dari Boy William yang memang cara bicaranya ceplos-ceplos pemirsa. Dan di sini di season yang sangat luar biasa, Boy diintegrasi oleh semua keluarga dan juga omanya menyangkut kehadiran dan juga kedekatannya dengan Ayu Ting Ting. Di sini oma sudah memberikan lampu hijau dan keluarga semua juga memberikan lampu hijau dengan kedekatan Ayu dan juga Boy. Dan akhir-akhir ini yang semakin dekat pemirsa. Terlihat di sana suasana semakin meriah ketika nama Ayu Ting Ting disebut, dan oma pun ceria nih. Ternyata diam-diam Ayu dan juga Boy sudah ke rumah oma 2 kali. Wah, diam-diamnya dua sejoli ini ternyata sudah bertemu dengan keluarga Boy, terutama oma nih pemirsa. Suatu yang sangat luar biasa, bahkan kejutan nih untuk para sahabat semua dan juga para penonton nih. Ternyata Boy William gentle banget ya, sudah bawa Ayu Ting Ting ke keluarganya
banyak dua kali. Dan ternyata para sepupu dan juga ponakannya terheran-heran, ternyata diam-diam Boy dan juga Ayu sudah sering bertemu dengan Oma. Selamat untuk Ayu, dan di sini Mimin memberikan informasi ini dan juga video lengkap mengenai Ayu Tinting dan juga Boy William yang sudah ngobrol bareng. Kemudian Ayu Tinting menirukan gaya bicara dari Oma. Sehat selalu untuk Oma dan juga Ayu Tinting, semoga liburannya menyenangkan. Dan pastinya suara dan juga gaya Ayu Tinting mirip banget nih sama Oma ya. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Oma. Oke, sama semua selamat menyaksikan, semoga tayangan ini menghibur. Salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi Oma yang di Airbnb gini ngomongnya, si Boy ini ada-ada aja nih, anak nyari rumah kaca semua kamar mandi, gimana nih, tolol emang. Sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih, suka pada nanya yang gak harusnya ditanya, pada tolol. Kata-kata pamungkasnya Oma apa? Kata-kata pamungkasnya? Tolol. Tadi Oma yang di Airbnb gini ngomongnya, si Boy ini ada-ada aja nih, anak nyari rumah kaca semua kamar mandi, gimana nih, tolol emang. Sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih, suka pada nanya yang gak harusnya ditanya, pada tolol. Kata-kata pamungkasnya Oma apa? Kata-kata pamungkasnya? Tolol. Tadi Oma yang di Airbnb gini ngomongnya, si Boy ini ada-ada aja nih, anak nyari rumah kaca semua kamar mandi, gimana nih, tolol emang. Sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih, suka pada nanya yang gak harusnya ditanya, pada tolol. Kata-kata pamungkasnya Oma apa? Kata-kata pamungkasnya? Tolol. Tadi Oma yang di Airbnb gini ngomongnya, si Boy ini ada-ada aja nih, anak nyari rumah kaca semua kamar mandi, gimana nih, tolol emang. Sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih, suka pada nanya yang gak harusnya ditanya, pada tolol. Kata-kata pamungkasnya Oma apa? Kata-kata pamungkasnya? Tolol. Bilang iya juga, itu lu yang mau warnanya, tapi kamu yang milih warnanya SS. Apa tuh S? Oh iya, memang bagus banget. Bagus kan, aman ya? Kalau aku suka ya, aku sih suka. Ya udah, yang penting satu orang suka, cukup. Boy. Ah, di sini ada tempat ngecharge nggak sih, Boy? Waduh, mana aku tahu. Orang kamu, orang cari. Orang, hey, harusnya kamu jawab. Orang aku mah petugas Disneyland. Lol. Mana cari petugas ini, aku tanyain. Gak usah, aku mah bisa. Nanya kayak gitu doang, emang aku bego banget apa? Ya udah coba tanya dong. Oh. Boy, rambut aku kurang oke. Okay. Ah, iya nih. Enggak sih, ini Ayu nih yang bilang warnanya bagus nih, bagus nggak yuk? Lu bilang iya juga, itu lu yang mau warnanya. Tapi kamu yang milih warnanya SS, apa tuh S? Oh iya, memang bagus banget. Bagus kan? Aman ya? Kalau aku suka ya, aku sih suka. Ya udah, yang penting satu orang suka, cukup. Boy. Ah. Di sini ada tempat ngecharge nggak sih, Boy? Waduh,